pengalaman pahit dialami oleh wanita asal Amerika bernama Colleen Lee. Demi membantu sang pacar, ia rela mendonorkan ginjalnya. Namun, bukan perlakuan baik yang didapat, si pacar malah berselingkuh. Mengutip laporan People, pengalaman tak mengenakan yang didapatkan oleh Colleen Lee ini terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mengaku operasi donor ginjal ini merupakan operasi terbesar yang pernah ia lakukan. Kendati demikian, Lee mengaku tidak mempersoalkan apa yang akan terjadi padanya. Saat itu, dia hanya berharap apa yang dilakukan dapat membantu pacarnya agar kembali sehat. Pengorbanan besar yang telah diberikan Lee untuk orang yang ia sayang rupanya tidak mendapat balasan setimpal. Sebab pacarnya malah berselingkuh dengan wanita lain setelah sembuh dari penyakitnya. Lebih lanjut, Lee bercerita bahwa dahulu mantan pacarnya itu menderita penyakit ginjal kronis pada awal hubungan mereka di tahun 2015. Menjelang akhir tahun, Lee pun menawarkan diri untuk menyumbangkan salah satu ginjalnya. Setelah dokter menyebut ginjalnya cocok untuk didonorkan. Barulah pada bulan Mei 2016, Lee menjalankan operasi donor ginjal untuk pacarnya. Sang pacar pun dikabarkan sembuh total setelah transplantasi berhasil. Namun, berselang beberapa bulan pasca operasi, hubungan mereka kerap diwarnai pertengkaran. Puncaknya saat sang pacar melakukan perjalanan ke Las Vegas. Ketika pulang, sang pacar mengaku telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Colleen Lee telah membagikan kisah pahitnya ini melalui akun TikTok pribadinya, yakni @ColleenLee, dan telah disaksikan jutaan kali. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.